Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita masih open PO ya untuk mobil Chevrolet Lova. Jadi salah satunya nih ada 2 unit. Ini udah siap jalan. Jadi buat teman-teman yang masih nyari mobil harga murah tapi tahun muda, silahkan hubungin ke marketing kita, ke Bapak Darul. Jadi ini mobil tahun 2013, ada juga 2012. Nanti bisa dinego lah kalau harga yang di tahun 2012. Unit Chevrolet Lova bekas taksi. Restorasinya apa aja? Mesinnya turun mesin, terus kaki-kaki direstorasi. Mobil apa adanya seperti ini. Jadi ini sebenarnya mobil rapi banget karena ini belum dicuci aja. Ini contohnya nanti dapetnya kayak gini. Jadi mobil cakep banget, lurus. Ini bannya belum dipasang. Jadi oke, ini kurang lebih seperti ini nanti penampakannya. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya kayak gini. Ini seperti ini. AC terima dingin. Plat kuning 2013. Nah, estimasi balik namanya berapa? Estimasi balik nama itu antara 6 sampai 7 juta. Jadi untuk balik nama atas nama sendiri 6 sampai 7 juta. Oke. Jadi contohnya seperti ini ya. Nanti harga di 30 juta. Nah, jadi harga 30 juta. Jadi kondisi seperti ini, tapi nanti ada bannya. Bannya pakai dop apa adanya. Sarannya kita bannya harus ganti ya. Jadi cari aja ban harga 2 juta yang udah pelek. Yang udah racing. Jadi silakan nanti buat teman-teman yang butuh mudik buat lebaran. Ini estimasi minggu depan kita sudah tutup ya. Jadi sudah nggak ada orderan lagi. Mungkin untuk bahan masih bisa lah, tapi untuk mobil upgrade udah nggak bisa lagi. Jadi untuk bahan Chevrolet Lova masih open order, cepetan sebelum ditutup. Jadi ada waktu 1 minggu buat rapi-rapi juga. Jadi kawan-kawan yang mau nyari Chevrolet Lova silahkan hubungin ke marketing. Oke. Okay. Oh iya. Lokasinya ada di mana? Kita lokasi di Full Taxi Express Cipendawa. Terus nanti, tapi untuk pengerjaan finishing nanti kawan-kawan nanti diarahkan ke bengkel Jati Bening. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan nanti hubungin Pak Darul. Nah, jadi semuanya ini mobil masih rapi banget. Paling mungkin nanti kelemahannya ini buru, ini cepet-cepetan ya. Nanti kelemahannya paling nanti di bumper kayak gini. Ini contoh kayak gini nih. Ini bumper ada lecet. Kayak gini, contohnya kayak gini. Tapi mobil rapi. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.